TV, cahaya umat dan bangsa. Inna a'zama rizqin wa a'zama ni'matin an'ama Allahu biha 'alaina jami'an hiya ni'matul Islam. Ni'matul Islam. Qabalani rajul zata yawm faqir. Faqir. Faqala أنا رجل فقير يا ليتني كنت غنيا فقلت له ماذا لو جاء لك رجل غير مسلم غير مسلم وقال لك أعطني إسلامك وخذ كفري والعياذ بالله وأعطيك مليارات الدولارات مليارات الدولارات هل توافق أم لا؟ جدي rezeki yang paling agung, rezeki yang paling mulia yang seharusnya kita ketahui, kata beliau, adalah rezeki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah Islam. Inilah rezeki yang paling agung, inilah rezeki yang paling mulia, yaitu petunjuk hidayah kita mendapatkan Islam. Kata beliau, ada seseorang, orang yang fakir, orang yang miskin. Dia mengeluhkan tentang kefakirannya. Dia mengeluhkan tentang kemiskinannya. Maka kata beliau, coba datangkan orang kepada orang yang fakir tersebut, orang yang miskin tersebut. Orang yang fakir, datangkan kepadanya orang yang kafir. Jadi ada orang miskin, orang fakir, dia keluhkan tentang kemiskinannya, dia keluhkan tentang kefakirannya, kenapa dia tidak menjadi orang yang kaya? Maka coba datangkan kepadanya orang yang kafir. Kemudian orang kafir tersebut berkata kepada orang miskin, namun orang kafir ini adalah orang yang kaya. Maka orang kafir itu berkata kepada orang miskin, wahai orang miskin, bagaimana kalau sekiranya kita tukar, saya ambil hidayah Islam yang ada pada dirimu dan saya berikan kekufuran dan harta kepadamu. Ini gambaran bagaimana hidayah Islam, hidayah agama yang mulia ini, dia merupakan hidayah atau dia merupakan rezeki yang paling agung. Naam. Unzur ila qawlillahi ta'ala, إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولهم عذاب عظيم. يوم القيامة يؤتى برجل مات على الكفر والعياذ بالله، فحينما يرى عذاب الله يريد أن يفتدي نفسه بماذا؟ بملء الأرض ذهبا، ذهب ملء الأرض. لو قلت لك الآن هذا الذهب بملء الأرض كم يساوي من مليارات مليارات الدولارات؟ كم يساوي؟ شيء لا يتصوره عقل، عجيب، لا يتصور. ومع ذلك لا يقبل منه، لماذا؟ لأنه مات على غير الإسلام والعياذ بالله. إذن أنت في نعمة الآن لا تساوي كنوز الأرض، لا تساوي مليارات الأرض، فهل نشعر بهذه النعمة أم لا؟ Orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, ketika mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka bisa dibebaskan, untuk mereka bisa diselamatkan, sekalipun mereka ingin membebaskan diri mereka dengan memberikan dalam gambaran tadi, yaitu sekalipun dia memberikan emas,
Ya. Seisi atau sebesar alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima apa yang Dia berikan untuk bisa membebaskan dirinya daripada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, coba bayangkan berapa harganya itu. Kalau emas sebesar alam semesta ini, coba kita hitung, kata beliau. Kalau kita hitung dengan rupiah, berapa miliar itu harganya itu? Emas yang sebesar buah ini saja, berapa harganya? Nah, orang kafir yang mati dalam kekafirannya, kemudian ketika akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan, dan dia akan memberikan semua hartanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua itu. Karena apa? Karena kekafiran. Maka kata beliau, rezeki Islam ini, rezeki hidayah iman ini adalah merupakan rezeki yang paling mulia, rezeki yang paling agung. Nah, bel inna ghairal muslim yaumal qiyamah حينما يرى ما يحدث له من أهوال يجري هنا وهناك ماذا يريد؟ يتمنى لو أمسك بولده. انظر، يمسك بولده ويمسك بزوجه ويمسك بأخيه وأمه وأبيه، بل ويمسك بأصدقائه ويود أن يلقي بهم في النار حتى يفتدي هو من عذاب الله. فيقال له لا، لماذا؟ لأنه لم ينعم بأعظم رزق ألا وهو الإسلام. قال الله إن الدين عند الله الإسلام، قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Maka orang kafir, kata beliau, pada hari kiamat kelak nanti atau di alam akhirat nanti, dia akan berusaha untuk mencari bagaimana dia bisa selamat. Dia berusaha ingin selamat, maka dia akan mencari berbagai macam cara. Kata beliau, orang kafir akan berlari ke sana, berlari ke sini, mencari ke sana, mencari ke sini. Dia ingin mendapatkan anaknya, dia ingin mendapatkan saudaranya, dia ingin mendapatkan istrinya untuk dia gadaikan, untuk membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bebas. Makanya dia mencari. Dia cari anaknya, dia cari orang tuanya, dia cari istrinya, dia cari suaminya. Dia mau gadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab untuk dia bisa selamat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua itu. Maka sekali lagi kata beliau, rezeki keislaman kita ini adalah rezeki yang paling mulia, rezeki yang paling agung. Bahkan dia adalah satu-satunya rezeki yang dengannya kita mendapatkan penerimaan, kita mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain daripada agama Islam. Nah. ولذلك علينا ان نستشعر بهذه النعمه العظيمه. وانا اذكر كنت يوما في سفر لا انسى ابدا هذا المشهد. وفجأة توقفت السيارات في الطريق، وكان عندنا محاضرة، فوجدت الناس ينزلون من السيارات، فنزلت فرأيت منظرا عجيبا. رأيت بقرة تمر في هذا الشارع، وإذا ببعض الناس يسيرون خلفها، وهذه البقرة توقفت وأحدثت بولا، فإذا ببعض الناس يأخذون هذا البول
ويضعونه على أجسادهم ويقولون هذه بركات 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 بركات. فقلت الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام. تصور هناك رجل يعبد بقرة وهذا يعبد صنما وهذا يعبد تمثالا، سبحان الله. ونحن أنعم الله علينا بعبادة الله العظيم، هذا رزق لا يقدر بثمن. أنك الآن على الإسلام تقول ربي الله، تقول لا إله إلا الله، تقول محمد رسول الله، والله هذه النعمة وهذا رزق لا يساويه نعمة على ظهر الأرض. Maka nikmat Islam yang dia merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rezeki yang begitu agung. Beliau menceritakan tentang sedikit atau tentang satu peristiwa yang beliau pernah alami tentang bagaimana keagungan Islam. Bagaimana Islam itu memuliakan kita, bagaimana Islam itu mengangkat derajat kita, membedakan kita dengan orang-orang yang bukan muslim. Kata beliau pernah dalam satu perjalanan ketika beliau naik mobil, tiba-tiba terjadi kemacetan yang luar biasa. Lalu orang-orang pada turun dari mobil-mobil mereka, turun dan berjalan kaki. Maka tiba-tiba datanglah seekor sapi di tengah kerumunan manusia. Datang seekor sapi dan mereka berjalan di belakang seekor sapi tersebut. Lalu tiba-tiba sapi itu kencing. Ya, akramakumullah. Oh ya. Sapi itu kencing dan beliau kemudian kaget karena manusia yang ada di sekitar sekeliling sapi itu kemudian mendekat dan mengambil ya air kencing sapi tersebut, kemudian mereka usapkan di badan mereka, di tubuh mereka. Kemudian mereka mengatakan berkah, berkah, berkah. Kencing ya. Kencing sapi. Tapi karena mereka tidak memiliki hidayah Islam, mereka tidak mendapatkan hidayah Islam, maka kemudian mereka terjatuh pada penyembahan, penyembahan berhala, penyembahan hewan, sebagaimana fenomena yang beliau ceritakan tersebut. Maka kata beliau, hidayah Islam atau rezeki Islam ini adalah rezeki yang tidak bisa Anda bayar. Sekalipun Anda membayar dengan bayaran yang cukup mahal, yang dengan besar, maka itu tidak akan bisa membayar rezeki Islam, rezeki hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa hinama aqra'u hadha al-hadis daiman wa huwa anna nabiyyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam كان يصلي حتى تتورم قدماه. انظر، النبي يصلي حتى تتورم قدمه من كثرة الصلاة وكثرة الوقوف بين يدي الله، فيقولون له يا رسول الله هل هونت على نفسك قليلا؟ ماذا كان الرد؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. انظر، أفلا أشكر ربي على نعمة الإسلام؟ أفلا أشكر ربي على أنه وفقني لذكره؟ أفلا أشكر ربي أنه وفقني للتمتع والتلذذ بهذه العبادة؟ كم من المسلمين اليوم يتمتع بالإسلام؟ كم من المسلمين اليوم يتلذذ بالإسلام؟
وكم من المسلمين اليوم والعياذ بالله يتنكر للإسلام ويبتعد عن الإسلام. إننا في أمس الحاجة إلى الإحساس بهذه النعمة العظيمة حتى نتغير في حياتنا. Maka sesungguhnya kata beliau, rezeki Islam ini, rezeki hidayah, iman ini, mari kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam melihat rezeki Islam, rezeki iman, bagaimana beliau melihat semua itu. Beliau menyebutkan tentang hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau itu bengkak, sampai kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh keluarganya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin mengambil sedikit bagian untuk anda beristirahat, sedikit berhenti dari kelelahan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah saya pantas dengan semua rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya? Rezeki saya bisa berzikir kepada Allah, rezeki saya bisa menikmati ibadah, amal soleh, rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya, apakah tidak pantas? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya mensyukuri semua rezeki-rezeki, semua nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya. Namun sayang sekali, kata beliau, apakah ada di antara kita dengan semua rezeki yang Allah berikan kepadanya dia mensyukurinya? Dengan rezeki Islam, rezeki iman, dia mensyukurinya? Apakah, kata beliau, ketika kita berzikir kepada Allah, kita menikmati zikir tersebut sebagai rezeki dari Allah? Apakah ketika kita sholat, kita menikmati sholat tersebut, kita kemudian merasakan bahwasanya itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sebaliknya, kita menjauhi semua apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata beliau bahwa rezeki yang paling agung, rezeki yang paling mulia adalah rezeki dengan Allah memberikan kepada kita keislaman. Nah.